Sementara itu, pemirsa, dalam lanjutan persidangan kasus pembunuhan Yosua dengan agenda pemeriksaan terdakwa Verdi Sambo kemarin, Majelis Hakim mempertanyakan kembali peristiwa yang terjadi di Duren 3 setibanya rombongan Putri Chandrawati pulang dari Magelang. Verdi Sambo tetap membantah keterangan Eliezer di persidangan yang menurutnya tidak benar. Sehingga sampai hari ini kami bingung, dan di beberapa keterangan saksi mengatakan, saudara mengatakan bahwa itu hanyalah ilusi peristiwa di Magelang itu. Bisa saudara terangkan? Terkait dengan penjelasan istri saya di lantai 3 itu saya yakini kebenarannya yang mulia. Karena istri saya tidak mungkin berbohong terkait dengan peristiwa yang seperti itu. Apa gunanya buat dia? Nah, terkait dengan keterangan ilusi itu yang dijelaskan oleh saksi Sugeng Putut, itu saya sampaikan itu tidak usah dijelaskan karena untuk memuluskan cerita saya yang tidak benar, yang mulia. Itu ya alasan. Demikian, saudara. Yang mulia.